Assalamualaikum guys. Mak Asri sini. Lama babe tak buat video. Sebenarnya yalah, dalam keadaan yang mencabar ni kan. Semua orang duduk dalam rumah, stay at home. Kita jaga kita ya, hashtag kita jaga kita. Panas ni sebenarnya. Cermin mata dah berwap. So, korang semua apa khabar? Sentiasa di rumah ke ada yang keluar rumah juga? Ke ada yang tak tahan duduk kat rumah? Walau apa pun yang korang buat, janganlah keluar rumah buat masa sekarang ni. Memang orang kata dalam keadaan yang begini ni kan, kita kat Malaysia, bahkan di seluruh dunia disarankan untuk semua tinggal di rumah dan tak buat perkara-perkara yang boleh membawa kepada bahaya dan mengancam kesihatan anda serta keluarga. So, di Malaysia sekarang ni kita berada dalam MCO, Movement Control Order, Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi pergi surau tak boleh, pergi masjid tak boleh, pergi kedai tak boleh, waktu malam, waktu siang pun terkawal. Kita hanya boleh pergi tempat-tempat tertentu, pergerakan dari satu tempat ke satu tempat, dari satu daerah ke satu daerah, dari satu negeri ke satu negeri. Banyak yang tak boleh buat masa sekarang ni. Pihak berkuasa, tentera, askar, pegawai-pegawai yang bekerja, masing-masing menjalankan tanggungjawab. So kita jalankan tanggungjawab kita, duduk rumah, jangan memandai-mandai, jangan keluar dari rumah, kan tak pasal-pasal. Dan dekat sini aku nak menyuruh korang semua, kita pay respect, kita tabik setinggi-tingginya kepada pasukan kesihatan di Malaysia. Doktor-doktor, jururawat-jururawat, makcik-makcik cleaner, dresser-dresser, farmasis-farmasis yang bertungkus lumus 24 jam sepanjang Malaysia. Dan juga kita sekarang ni berada dalam keadaan ni, dengan serangan coronavirus COVID-19, COVID-19 ni, wabak ni, rasanya kita perlu ucapkan setinggi-tinggi penghargaan, setinggi-tinggi terima kasih kepada diorang yang bekerja tanpa kira masa, berpenat lelah, tinggalkan anak isteri, tinggalkan keluarga. Dan mereka lah orang yang pertama sekali yang akan kena kalau benda-benda macam ni kena kat diorang. Jadi kita doakan diorang kuat, diorang kuat terus berjuang untuk melindungi kita, dan diorang diberi kekuatan, diorang diberi kesabaran untuk menangani masalah ni untuk kita semua. Dan sebagai orang Islam, kita jangan lupa lah berdoa kepada Allah SWT supaya memberi kita kekuatan, kesabaran, ketakwaan, keimanan, supaya kita semua dapat lepas dari cubaan yang agak berat ni lah. So hari ni sebenarnya aku nak plan nak buat satu comparison lah pasal dua device. Yang pertama ni Snowwolf Taste dengan Orion Lost Wave Q Ultra. Apa benda ni kan, dua device ni color dah lah sama kan. Okay, aku akan bawakan korang untuk tengok apa benda yang beza dan apa benda yang sama pasal device ni, dan apa pendapat aku tentang device ni. So tanpa melengahkan masa, kita saksikan. Okay guys, ini peranti-peranti ni, Snowwolf Taste di sebelah kanan dan juga Lost Wave Quest Ultra ataupun Q Ultra di sebelah kiri. Okey, dua-dua buah peranti ni macam memiliki beberapa ciri yang sama lah. Yang pertamanya, baterinya sama, kapasitinya iaitu 1600 mAh, 1600 mAh. Yang keduanya, diorang ni masing-masing boleh tembak sampai 40 watt. Kalau kita tengok Snowwolf Taste ni 30, sorry kejap, so Snowwolf ni, Snowwolf Taste ni boleh tembak sampai 40 watt sebenarnya. Tapi sebab ni pakai 0.3, dia ada smart detection dia untuk tak boleh pergi lebih dari 35. Kalau kita tengok apa nama Lost Wave Q Ultra pula,
dia macam dia punya increment dia, nampak tak? Okey, tembak 40 watt. Lepas tu bila tekan arrow atas lagi, dia akan terus turun ke 5 watt. So dua-dua ni 40 watt boleh tembak. So dia dah masuk kategori port mode ah. Dia bukannya mod biasa, dia dah kira port mode, boleh tembak sampai 40 watt dan AIO jugalah, all in one device juga ni. Okey, dia punya kapasiti dia, tangki dia pula, kapasiti dia 4.5 eh. Kedua-duanya memiliki kapasiti tangki ataupun cartridge 4.5. Snowwolf Taste ni 4.5 ml, Lost Wave Q Ultra pun 4.5 ml. And then dari segi pengisian eh, macam mana nak isi liquid, ini aku sukalah. Dua-dua peranti ni antara peranti yang paling best nak refill, tak payah nak buka-buka cartridge tau. So sebagai contoh, kalau tengok Snowwolf Taste ni, nak refill liquid, just buka kat sini dan cucuk apa ni, kita isi. Sama juga dengan Lost Wave Q Ultra, cartridge ni tak perlu dibuka untuk kita refill. Kita just buka dia punya threading screw dia ni untuk refill lah. Ni satu fungsi yang aku suka sangat pasal kedua-dua device ni sebenarnya. Dan dari segi, tak tahulah, jari kita lain-lain kot. Aku suka lagi yang Snowwolf punya screw ni sebab dia lagi sedap dan nak pusing tu lagi senang. Tak licin sangat macam yang ni. Yalah, ada lain design dia lah kan. Kalau kita tengok, yang ni lagi senang nak grip, yang ni agak licin. Kadang-kadang kena pakai baju nak buka yang screw threading dia ni. Okay, and then apa lagi perbezaan ataupun persamaan dia? Drip tip. Untuk Snowwolf Taste ni, dia ada menggunakan 510 connector lah. Maknanya drip tip dia boleh ditukar dengan mudah. Macam dia sekali datang ada dua drip tip eh. Drip tip yang untuk mouth tulang MTL dan juga drip tip untuk yang wide bore yang lebih besar untuk DTL, lubang yang lebih besar. Tapi secara peribadi aku tak berapa suka, tak berapa gemar untuk pakai yang whiteboard ni. Whiteboard ni sebab senang nak memercik tau. Apa nama? Dia panggil speedback. Sebab dia punya drip tip ni, dia tak cover bahagian dalam tau. Dia cuma masuk kat luar. Jadi aku lebih suka gunakan drip tip yang ni sebab dia tutup bahagian yang dalam ni. Begitu juga drip tip lain yang aku gunakan yang lebih luas. Macam ni drip tip dari Wizmac Priva DNA pun boleh masuk sebab dia menggunakan 510 connector. Manakala untuk Q Ultra pula, dia punya drip tip dia boleh buka, tapi dia proprietary. Apa proprietary? Sendiriannya. Dia benda yang tak ada, susah nak cari ni. Macam dia punya sendirinya, kena pandai-pandai cari. Dan drip tip dari Orion lama tak boleh masuk kat sini. Dah try lah. So ni dia punya drip tip untuk Q Ultra ni. Dia boleh main dia punya je. Kalau pecah memang kan, pecah ke retak ke, memang ni tak kena cari, payahlah. Buat masa sekarang ni tak ada lagi extra accessories dijual kot. Okay, and then ada satu bagian lagi yang aku rasa korang perlu tahu juga, airflow controller, AFC. AFC dekat Q Ultra ni dekat atas je, senang ya, nak adjust, nak tukar, nak pergi nak buka lubang lagi besar boleh, nak buka lubang kecil bagi jarum, besar-besar jarum kan, pinhole pun boleh. Dan senang lah dia punya pelarasan dia tu. Aku rasa dalam banyak-banyak device Orion sebelum-sebelum ni campur dengan Q Ultra ni, yang ni yang paling senang nak melaraskan dia punya airflow. Sebab tak tahulah, dia dah tukar lah design dia. Kalau macam sebelum ni dalam Q Pro ataupun DNA, Orion DNA Plus tu, Orion Plus tu agak susah kan, kena longgarkan drip tip dulu baru buka, baru boleh adjust. Tapi yang ni memang senang gila.
Walau bagaimanapun, dekat Snowwolf Taste dia boleh adjust airflow, cuma agak leceh. Why? Kena buka, babe. Kena buka ini barang kan, ini cartridge kena cabut, dan pelarasan airflow dekat sini. Ini kau kena pakai kain ataupun kuku kau, nampak? Boleh pusing, tak ada masalah, tapi leceh lah nak kena buka apa bagai kan. Dan aku memang untuk Snowwolf Taste ni memang aku letak airflow luas 100% lah, tak ada nak adjust-adjust lah. Lebih suka macam tu. Dari segi ergonomik design, aku rasa menang Snowwolf Taste lagi lah. Sebab dia ada bulat-bulat sikit, dia lebih mesra dengan kita punya badan eh. Mesra dengan genggaman tangan eh. Manakala Q Ultra ni tengok, dia bersegi-segi lah. Ada bucu-bucu yang agak tajam. Dan dia design ni menarik lah. Pada aku suka design ventilation. Ventilation tu bukan ke tempat nak supaya bateri dia, kepanasan bateri tu keluar kan. Ha, ni cantik lah pada aku lah eh. Setengah orang kata ni buruk, tapi for me nice lah. Dalam device ni nampak grill design macam ni. Lepas tu ada bintik-bintik kecil-kecil tau kalau korang nampak eh? Tempat angin panas keluar. Untuk Snowwolf Taste kat bawah ni tempat lubang angin panas dia keluar. Dari segi locking ataupun penetapan ke apa rumah eh, masuk rumah dia, aku rasa menang dekat Lost Wave lagi lah. Sebab walaupun dia tak ada magnet, dia memang guna style design macam Orion dulu lah kan. Masuk sini, tolak macam tu pun boleh, ataupun masuk tarik ni, lepas dia dah memang kuat. Ni susah nak keluarkan yang tarik. Manakala untuk Snowwolf Taste dia magnet, magnetize. Kau boleh tarik. Bila letak tu kena betul-betul. Kalau letak tak betul, dia akan ada ruang macam ni. Kau kena tekan sikit. Kalau letak dia tak fire. Dan dia punya magnet ni kuat lah. Apa nama kan, pegang boyang macam tu pun tak adalah jatuh. So secure lah. Itu antara comparison dan similarities dan juga differences lah, persamaan dan juga kelainan yang ada pada dua device ni. Satu lagi aku nak nyatakan, mungkin harga dia lah. Harga dia varied. Dekat setengah kedai ada yang jual Snowwolf Taste ni $120, ada yang jual $130, ada yang jual $110, ada yang $115. It depends. Begitu juga dengan Q Ultra ni. Setengah kedai ada jual $130, ada jual $120. Macam tu lah, $100 lebih lah buat masa ni kat Malaysia. Sekarang ni bulan Mac tahun 2020 eh. Tapi kalau korang nak beli online kat Shopee, ada Snowwolf Taste ni jual RM95. Ada Q Ultra ni ada yang RM129. So itu harga di kedai buat masa ni, dan juga di online, online shopping eh. Kedai-kedai online. Dan harga OCC pula buat masa sekarang ni dekat Malaysia, harga OCC masih lagi lebih kurang sama kot. Kat online shopping untuk Q Ultra 5 biji OCC dia berharga RM45 lebih kurang. Begitu juga dengan Snowwolf Taste 5 biji OCC dia berharga RM45. Dari segi kepuasan menggunakan, aku akan share kat korang selepas ini. Alright. Okay guys, tu tadi eh aku punya pendapat jujur eh berkenaan dengan dua buah device ni, Snowwolf Taste dan juga Lost Wave Q Ultra. Aku ulang sekali lagi eh, sejujurnya buat masa ni pada ketika ini aku lebih memilih Snowwolf Taste. Sebab banyak sebab. Yang pertama sekali flavor eh. Flavor yang dikeluarkan oleh Snowwolf Taste ni dia lebih padu dari Q Ultra. Dia punya contohlah macam sekarang ni flavor yang aku guna ni, yang aku pakai ni mungkin ada yang kenal ni eh. Flavor Watson OG. Flavor ni klasik. Tobacco, vanilla, dan ni bukan flavor local Malaysia, ni adalah flavor
freebase dari USA, 12 mg. Watson OG ni ataupun Watson original ni banyak menang award, dan memang kalau siapa-siapa yang pernah rasa ni tahulah macam mana dia punya pergi. Watson ni masuk kat dua-dua ni, Snow Wolf Taste lebih memberikan rasa yang lebih nikmat, lebih penuh, full feel feeling dan satisfaction yang diberikan oleh Snow Wolf Taste ni untuk Watson's OG ni memang lebih sedap, lebih hebat berbanding kalau Watson ni masuk dekat Q Ultra. At the same time, aku pilih juga Snow Wolf Taste ni because dia punya OCC lah. OCC dia lebih tahan, lebih lama. Sebelum ni aku boleh pakai HTPC 3-4 botol yang 30 ml untuk satu OCC 0.3. Dekat-dekat sebulan juga satu OCC dia. Itu tekak naga tau. Tekak naga, tekak Ultraman kan, tekak raksasa, tekak Godzilla. Dan OCC dia memang mendatangkan lebih lah kepuasan berbanding dengan Q Ultra ni. Q Ultra ni OCC dia cepat, tak lama babe, kadang-kadang seminggu dah. Dan memang nak kena tukar lah, dah terasa hangit dia, terasa apa kan. So walaupun kita tunggu Lost Vape mengeluarkan peranti successor ataupun pengganti kepada line up Orion dia, sepatutnya kalau ni ada DNA chip ataupun design OCC dia lebih bagus, material yang digunakan lebih bagus, mungkin Q Ultra ni boleh tahan lagi lama lah OCC. Tapi buat masa ni OCC OCC Snow Wolf ni lebih tahan lama berbanding OCC Q Ultra. Seterusnya, pada aku secara peribadi, aku tak tahu pendapat orang lain lah, ini pendapat aku lah. Build quality dan juga rasa bila genggam apa nama Snow Wolf Taste ni lebih sedap berbanding dengan Q Ultra. Q Ultra ni dia ringan tau, dan material dia memang plasticky and felt cheap, rasa murah. Yang ni material dia rasa mahal. Dan benda yang kecil-kecil lagi tu banyak lah, tapi malah aku nak share semua sekali kan. Cuma aku sekarang ni memakai daily vaping device ni berbanding dengan Q Ultra, aku lebih memilih Snow Wolf Taste. Dan harapnya Snow Wolf, company Snow Wolf boleh produce device yang macam ni yang lebih bagus. Aku pun pernah share sebelum ni kan, yang ni leaking masih ada lagi sampai sekarang. Cuma aku kurangkan dari segi, aku tak isi terlalu banyak lah dan mengatasi leaking tu. Rasanya tu je kot. Banyak lagi lah, cuma kepuasan, dari segi kepuasan vaping ni, satisfaction, nicotine satisfaction, flavor satisfaction, pengeluaran vapor asap dia lebih lagi puas dengan Snow Wolf Taste. Aku tak memihak, tak dibayar bila buat comparison ni, tak ada siapa-siapa. Ini device ni bukan ada siapa-siapa sponsor, ini aku beli sendiri dan aku share pengalaman aku guna ni untuk korang supaya korang boleh membuat keputusan membeli peranti device yang sesuai dengan poket korang, sesuai dengan kehendak dan keperluan vaping korang. Anyway guys, so terima kasih yang menonton video ni. Yelah, duduk rumah kan, tak ada benda nak buat, ni lah dia. Aku akan cuba lagi buat video-video lain yang lebih mantap, yang lebih berinformasi untuk korang. Dan stay safe, stay at home, jangan lupa doa, jangan lupa beramal ibadah, berdoa minta kepada Allah SWT. Kepada yang non-Muslim, okay, pray with us as well. And semuanya sekali, kita sama-sama tabah, sama-sama menghadapi cobaan dugaan ni. Dan we fight, stay strong and stay at home. Tu yang paling penting sekali. Okay guys, Wak Aswi sini.
Assalamualaikum.